Dia ini kalau ngerok ngerok betul suaranya. Pas low low banget. Pas ngepop ngepop banget ya. Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis alias free alias nggak bayar, nggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indorie. Ya, ini lagu baru, sudah lama banget di request, banyak yang request untuk aku reaction ini. Tapi aku sudah coba untuk reaction dan ternyata copyright lagunya nggak bisa aku upload, di blog videonya ya, nggak bisa tayang. Jadi aku harus cari yang live-nya, versi live-nya ya. Dan ini adalah Projector Band dengan lagu terbarunya Akhirnya Aku Tahu ya. Selendang yang kau berikan sebenarnya nggak terlalu baru banget lagu ini, cuma aku belum reaction, jadi harus aku reaction Projector Band ini ya. Jadi ini adalah live-nya di Hot FM ya, ini live terbarunya di Hot FM, baru beberapa hari yang lalu di upload ya, mungkin kalian juga belum lihat. Dan kayaknya langsung aja kita lihat semantap apa performnya di Jamming Hot Hot FM ini ya, dan lagunya juga semantap apa ya. Akhirnya ku tahu dari Projector Band. Full band ini bro. Ya, full band. Dia ini juga bagus loh suaranya. Siapa nama vokalisnya ini? Hilang-hilang segala derita, hilang-hilangnya cintaku padamu. Oke. Aku yang berduka. Sudah lama aku nggak dengar suaranya Projector Band ini. Bandnya juga sudah lama aku gak lihat. Oh. Emang mirip-mirip lagu lamanya dia ya. Sudah ku tahu. Judulnya juga, tajuknya juga mirip-mirip ya. Sudah ku tahu, akhirnya ku tahu. Apalagi jangan pernah engkau biarkan aku. Oke. Selendang yang kau berikan padaku. Dia ini kalau ngerok ngerok betul suaranya. Pas low low banget. Pas ngepop ngepop banget ya. Susah nyanyinya dia. Harapan yang indah kini kalah menjadi dendam untuk sekali ini. Wih. Kita harus berdiri. Tapi agak fals-fals ya. Kalau pakai headset tuh kedengaran banget. Agak fals-fals. Agak lepas-lepas note-nya tadi. Wih. Mirip-mirip lagunya ya, sama yang lagu lamanya mereka, sama. Mirip-mirip. Selalu, selalu ku dibiarkan. Tuh, pas dia soft kayak gini, nyanyi soft kayak gini, suaranya soft. Pas dia teriak, suaranya ngerok. Keren, tapi dia punya dua tonenya, tone suaranya dua, dia karakternya dua. Jadi beda suaranya. Widih, ramai.
capek dia nyanyinya bro, kalau live kayak gini capek, susah nyanyinya, sakit. Tapi ya memang aku rasa kalau pakai headset kedengaran banget bro, transisi atau perpindahan dari vokal rock ke vokal softnya itu agak kurang lembut, masih terlalu kasar, jadi kurang enak gitu kita dengarnya. Versi live nya ya, kalau versi recordingnya pasti bagus karena sudah diedit, versi live nya ini kayak gitu. Oke, siap. Projector Band, akhirnya aku tahu, mantap. Ya, itu lagu terbarunya dari Projector Band ya. Akhirnya aku tahu, memang tajuknya tuh mirip-mirip ya dengan lagu lamanya dia. Sudah aku tahu, akhirnya aku tahu ya. Lagunya pun, musik aransemennya pun mirip-mirip dengan lagu lamanya mereka ya. Jadi kurang ada, kalau menurut aku ya kurang ada sesuatu yang baru lah. Tapi ya bagus kok lagunya, bagus. Lumayan bagus lagunya, masih tetap ciri khasnya Projector Band ya. Tapi versi live-nya tadi mungkin karena aku pakai headsetnya ini terlalu sensitif ya headsetnya. Jadi kedengeran banget bro, kedengeran banget kalau saat transisi vokal dia dari yang versi rock tadi ke versi yang soft tadi tuh kasar banget. Jadi kurang agak lembut gitu kalau kita dengernya live. Dan dia juga nyanyinya juga kelihatan kayak susah banget gitu. Jadi kita nggak enjoy gitu ngelihatnya. Ikutan gimana ya? Ikutan kayak menahan susah narik vokalnya itu juga jadinya ya. Tapi oke lah, overall oke, untuk lagunya oke, performnya juga oke, mantap juga lagunya. Akhirnya aku tahu ini ya. So, itu aja untuk video kali ini. Cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace love and respect from Indonesia. Ciao.